Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Amanda Family. Gimana One Piece Treasure Cruise-nya, teman-teman? Gimana nih, Blitz-nya sudah mau selesai? Jam 9 malam nanti Blitz akan selesai. Semoga puas dengan hasilnya dan di antara sesama tim aliansi saling mendukung, tidak ada yang saling julid dan tetap bersama-sama bermain dengan fun. Kali ini kita kesampingkan dulu Blitz yang sudah mau selesai. Nah, ini ada yang baru banget di Anif One Piece Treasure Cruise yang ke-10. Aduh, belibet. Jadi kemarin kan kita sudah bahas tentang Co-op dan Grand Fish Sugo Fest. Nah, akhirnya tadi pagi jam 10 Grand Fish Sugo Fest-nya tuh sudah dimulai, sudah live, dan ngepulnya itu menggunakan Grand Fish Stones yang warna hijau nih. Kebetulan tadi saya sudah sempat ngetes dulu ya, jadi biar ada gambaran nih apa yang mau disampaikan kali ini. Jadi kita langsung aja nih, bisa diakses dari yang tulisan tuh di bawah lag 100 Grand Fish Sugo Fest Underway. Kita klik, kita tap. Nah, ini tampilannya nih, ada bannernya Yamato sebagai karakter utama, sebelahnya ada si Momonosuke, Hiyori dan lain-lain, si itu ya, Denjiro dan Kinemon. Nah, ini ada stock list 5/5. Ini itu, jadi kalau kalian ngepul dapat satu set nih, 10+1, nah itu akan masuk ke stock list. Nah, nanti tinggal dipilih nih yang paling kecil poinnya, itu yang akan kita buang. Jadi dia cuma bisa nyimpen 5, dan 5 ini nanti akan bisa diambil hasilnya, diklaim gitu. Jadi ketika sudah waktunya, ini sudah sugonya sudah ditutup, reward sudah turun, nah ini hasil 5 yang kita keep bisa diklaim. Nah, terus sebelah kanannya lagi ada Grand Fish Ranking. Kita tap aja nih. Nah, ini rankingnya nih, nomor 1 dari Hotel Aran. Poinnya dia sudah 235.689. Nah, tuh ini 224.861.218. Oh, kan poin-poinnya tuh smart. Nah, terus tapi kalian lihat lagi nih, ada spend Grand Fish Stone. Si Aran cuma spend 4.300, sedangkan nomor 2-nya 10.050. Tuh kan, jadi setengahnya doang nih. Jadi nggak ada apa ya, tetap balik ke untung-untungan, ke hoki-hokian. Cuma kalau kalian punya Grand Fish Stone lebih banyak, ya peluang apa kesempatan buat dapat drop yang bagus juga lebih banyak, karena kan bisa ngepulnya lebih banyak itu. Ini kita lihat. Nah, terus ini kalau kalian mau tahu ini poin 235.689 dari mana sih? Asik. Nih, kita pencet your record. Wow. Saya sendiri masih di rank 4.281 karena tadi baru ngetes pool sampai berapa ya, 9 pas 10 ya, masih ngetes doang. Ini dan nah ini kalau kalian lihat nih, oh saya udah nge-spend 800, berarti sudah 8 sudah 9 ya, tadi ada yang 50-50 diskon. Nah, ini di bawahnya kalian lihat point obtainment rule. Nah, ini poinnya dari sini nih. Jadi dari base score ditambah voyage log number, ini kayaknya karakter numbernya ya, dibagi 10, habis itu dikali karakter bonus multiplier base score-nya nih. Jadi kalau kalian dapat karakter bintang 6 dapat 7000 poin, kalau kalian dapat Yamato yang Grand Fish Sugo Fest only dapat 6000, legend bintang 5 5000, RR bintang 5 2000, RR bintang 4 dapat 1000. Nah, kalau voyage lock number itu intinya semakin jadul kalian, semakin jadul karakternya semakin kecil poinnya. Misalnya kalian dapat ya kayak Usopp GPU, itu kan nanti nanti kita lihat lah ini dapat nomornya yang mana gitu. Nah, ini ada list. Nah, list ini tuh karakter bonus yang dikali karakter bonus multiplier. Nah, jadi yang dua kali ini semua karakter Luffy yang ada di Sugo kali ini ya, dari Luffy, legend Luffy apapun yang ada, terus dual legend Luffy S, Law, Zoro, Sanji sama Straw Hat Pirates. Yang satu setengah itu Yamato Shanks, yang mengandung Yamato sama Shanks. Yang 1,2 itu sisa kru SHP ditambah Momonosuke dan Hiyori gitu. Nah, ini kayak Mr. O dan Miss All Sunday. Nah, itu kan Robin ya, jadi masuk gitu. Terus apalagi? Oh, ini ranking reward. Nah, ini nih ternyata hasil reward rankingnya tuh lumayan banget loh, mirip-mirip kayak Blitz gitu. Jadi gemnya tuh banyak. Misalnya kalian rank 500 lah, nggak muluk-muluk lah, itu dapatnya 60, kan lumayan, bisa dua kali full diskon ya kan. Dapat ini juga lagi alternating pen, legend 2, co-op medal 4.500, luck drop-nya 4. Mantap kan?
rank 1001, rank 3000 tuh. Jadi ini jujur aja saya agak menyesal karena kemarin main co-opnya agak males-malesan di awal, jadinya sekarang cuma dapat dikit apa gem ijonya tuh, gem ijonya cuma dapat dikit, jadi nggak bisa banyak-banyak lah, nggak berharap bisa rank ratusan lah, mungkin ribuan kali. Step detailnya tuh sampai 50 ya, kemarin sudah dicek nih. Jadi ada yang diskon 50, ada yang garansi sugo, ada yang chance 10%, 15 gitu. Terakhir ada di step 50, 50 tuh 30%, jadi mungkin hampir bisa banyak rate-nya lah. Recommended karakternya Yamato ya, Yamato ini yang bakal sering dapat. Nanti kalau misalnya pas ngepull ada RR nyala, nah itu kalian dapat Yamato. Ini sugonya cuma sisa 2 hari lagi, sama kayak co-opnya. Jadi kalau ini udah habis main co-op lagi dapat 100 ngepull gitu. Ini udah tadi, sekarang kita ngepull aja yuk. Nah, ini you can stock up. Nah, cuma bisa nyimpen 5 stok ya yang tadi ya. Ya, tuh jadi Grand Fiston will reset at the end of the Grand Fist Sugo phase. Oh, jadi enggak bisa ditabung, enggak bisa ditabung buat main season berikutnya atau season ya pokoknya enggak bisa ditabung lah, harus dihabiskan. Kita tarik. Oh, ada ini ya. Kayak ngepull biasa lah, jadi ngepull tanpa, kan dapat Yamato tuh. Itu Yamato. Jadi kayak ngepull tanpa gems lah ini. Yang kalian pengen ngepull tanpa gems. Chopper. Nah, tapi kita fokusnya nyari karakter SHP. SHP yang tadi di bonus lah, yang bonus tadi tuh. Ini Yamato. Ini Robin dapat. Loh. Nah, ini kalau yang kayak si ini nih, misalnya si nenek suruh nih, dia kan bintang 4 tadi dapatnya cuma 1000 poin, ditambah nih nomor voyage lognya 1319 dibagi 10, nah habis itu dikali bonusnya kan cuma 1, tapi ya jadi kecil poinnya itu. Jadi stock listnya ini kita harus update dulu biar bisa ngepul lagi, harus update dulu. Jadi kita buang yang paling kecil, yang paling kecil itu ada di 21.000 tadi, 21.000 kita buang. Update, kita ngepull lagi. Tetap sama kayak di bintang-bintang ya. Ada bintang-bintang, ada kereta, ada kucing, mirip-mirip kayak sugo biasa. Tapi nggak perlu pakai klemik lah, karena kan ini karena nggak pakai rainbow gems ya. Pakai gemsnya yang hijau gitu bisa di farming asal mau rajin main co-op. Tuh, ini RR jadul semua tapi yang keluar. Ini kecil banget poinnya pasti nih. Nomor 19.000, langsung kita buang aja. Cara buangnya yaitu jangan di checklist, kebuang nanti dia. Multi ke 12, garansi sugo. Oh, ada dum-dumnya juga nih. Tapi kayak gak mungkin ada dadum yang dapat Yamato tuh, dapat Yamato lagi. Lumayan poinnya gede kalau dapat Yamato. Mungkin dia bonusnya 1,5 ya. Berarti yang paling diinginkan di sini tuh Legend Luffy terbaru aja. Legend Luffy terbaru yang paling diinginkan dan poinnya gede. Kalau dapat Legend Luffy itu pasti poinnya gede. Sulong Keron. Apa lagi? Nah, kan ini harus dihapus. Wow, 28.000 yang ada Sulong Keronnya, berarti kita buang yang 25.000 nih. Ini yang paling atas kita update. Pull lagi. Dung-dung, jarang rednya ya. Soalnya mau 350 mungkin nanti itu banyak red baru di situ tuh. Ini yang pengen banget hobi ngepull nih, cocok banget nih kalian buat farming Grand Fistone-nya di co-op. Maksudnya tinggal ngepull. Ini Sanji, Sanjinya gede nih dia, full character blocknya 3578, bintang 5. Lumayan gede harusnya. Kita lihat stock listnya kan 17, tapi kecil, karena karakternya kecil, jadul-jadul ya. Gitu-gitu terus. Ada red hakinya coy. Mana nih? Dung 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 dung.
Aduh, Luffy jadul. Brook, Robin. Zoro gede nih, banyak karakter SHP-nya nih. Zoro lagi, Usopp. Siapa nih legendnya? Luffy kek. Straw Hat Pirates. Gede nih harusnya nih. Mantap. Coba kita lihat. 3398. Kita lihat stock listnya. Kan 33.000. Mantap betul. Ini kita singkirkan yang ini. Update. Nah. Ini 4 multi ke 15. Garansi 15%. Ada kereta. Ada kereta. Banyak kereta nih. Ada kereta. Mana nih mana? Ada red enggak? Enggak ada. Aduh. Amfon. Nami. Jadi senang kalau dapat SHP Luffy. Nami, Luffy, secret. Rayleigh lagi ya. Kita butuh Luffy loh. Zoro. Killer. Kecil lah poinnya. Juga 3 kan? Kecil dia. Recruit with 50 Grand Fistone. Ada kucing-kucing juga nih. Ada red. Robin, Bonnie, lumayan kita perlu Bonnie ini buat nambahin dupe. Nami, Frankie, aduh kecil tapi kayaknya poinnya. Kan? Ini yang bikin dilema tuh di sini nih. Ini yang bikin Grand Fist dilema nih, lihat. Ini saya dapat Bonnie, padahal saya perlu Bonnie ini buat nambahin level limit break. Karakternya kan lagi baru dapat Super Evo kemarin. Nah itu kan dia rumble-nya jadi ada upgrade kalau sudah LLB4. Kebetulan saya masih butuh Bonnie. Butuh banget Bonnie, tapi poinnya kecil. Gimana nih? Jadi ya dibuang aja ya. Jadi nanti juga dapat lagi. Gitu, jadi ini dilema. Karena yang poinnya gede itu yang isinya SHP, sedangkan SHP rata-rata udah punya. Nah kita udah, kita pull terakhir aja lah ini lah ya. Mati. Ke close tadi, nggak sengaja gamenya ke force close. Mohon maaf tadi salah mencet. Padahal pas mau ini ya, pas mau ngepull ya. Jadi ini udah ada hasilnya. Dapat Legend Sengs, dapat 27.000 poin, 27.794. Nah berarti ini yang bawah kita buang nih, yang ada 2 Legend. Padahal ada bawah ada Sugar. Kita buang, kita update. Ya udah, ngepullnya kayak gitu aja. Kalau saya habisnya nanti makan durasi doang, cuma ngepul-ngepul doang. Yang penting intinya sudah pada paham. Jadi ya, yang dikejar tuh adalah ini, rewardnya. Rewardnya tuh bagus. Nih, ranking reward. Tuh kan. Mantap, ini yang nanti target buat buat dikejar main co-op. Jadi kalau yang sekarang co-opnya malas-malasan, nanti season berikutnya tuh harus mulai lebih rajin mainnya. Jadi biar dapat rewardnya lebih bagus. Dan drop battle co-op kan lumayan ya, dapat scroll rumble yang silver, dapat cotton candy, dapat macam-macam lah, bagus dropnya, kayak drop blitz gitu. Oke, jadi kita lihat nanti ranking saya udah update belum ya. Rankingnya udah 1900, tadi kan 4000 ya, jadi udah lumayan naik. Nanti coba kita pull lagi nyari hoki. Udah nih, gitu aja konten Grand Fist Sugo Fest kali ini. Nah, jika konten ini membantu, jika kalian merasa konten-konten Emandut Family itu membantu, ayo dong dukung Emandut Family dengan cara like, share, subscribe, dan tonton videonya. Meskipun kalian nggak mau nonton, tonton aja biar jalan sendiri gitu. Biar jam tayangnya cepat kejar ini kita. Iya. Maklum, kita lagi ngejar jam tayang nih biar bisa ngajuin AdSense lagi, biar semangat terus ngupdate kontennya. Sampai jumpa di video Emak Andut Family berikutnya. Bye.